mari bersama-sama dekat Amal Mega Blood Donation. Saya Evelyn, anak perempuan Sabari Mutu. Angat dan bangga saya derma darah. Derma darah ni untuk orang lain ni baiklah. Untuk kita pun baik. So, untuk kesihatan pun baik. Derma darah sekarang ni Encik Abdul Qayyum telah menerima darah sebanyak 28 kali. Meniat tu derma darah untuk membantu yang memerlukan lah. Dan di samping itu, bila kita derma darah tu, yang apa kesihatan kita bertambah sehat lagi. Dan saya minta pada pendengar yang ada dengar untuk turut sama membantu mereka yang memerlukan supaya badan kita terus sehat. Okay je, and meriahlah hari ni. Nampak ramai orang semua. Okay, apa saranan untuk apa rakyat-rakyat yang lain untuk mendermalah? Kalau boleh nak ramai orang, kiranya anak-anak muda untuk dermalah sebab sekarang ni kita tahu yang bekalan darah memang tak cukup dekat hospital. So why not tarik anak-anak muda yang ramai untuk derma darah lah. Ini kali berapa abang derma darah? Ni first time. Pertama kali lah. First time ni biasanya orang rasa ada nervous, apa semua ada ke? Rasa apa? Ada. Ni sekarang ni dah habis, selesai. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah, tak ada apa. Derma darah tu boleh ya. Tak ada takut apa pun. Cuma mula-mula tu lah nervous. Tapi lepas tu rasa macam tak ada apa. Relax lah. Itu je lah. Okay. Amal Mega Blood Donation. Yalah, kita kalau boleh, inilah peluang kita nak bantu sama kita lah kan. Asal memang kena perlu lah, pihak hospital memang kena perlu lah darah kan. Darah O, macam saya darah O ni banyak, banyak yang perlu lah yang nak guna darah ni. Sahabat di luar sana, derma darah untuk tabung darah negara. InsyaAllah. Kita membantu orang satu hari, orang akan bantu kita. InsyaAllah. Apa perasaan menderma darah kali ni? Seronok sebab first time. InsyaAllah mudah-mudahan kita niat, kita bantu mereka yang memerlukan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala juga akan permudahkan urusan kita, insyaAllah dunia dan juga di akhirat. Jom derma darah.